Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pionir ya, Pi Network. Pada video kali ini saya coba akan memberi judul ya, yaitu tentang melihat sejarah mining atau menambang koin kripto gratis. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah sebuah renungan kurang lebih ya. Renungan untuk kita melihat bagaimana ke depannya tentang nasib koin kripto. Jadi saya tertarik dengan beberapa informasi ya, kurang lebih share keterangan atau sebuah berita dari teman-teman tentu yang ada di grup. Melihat sejarah mining atau menambang gratis kripto masa lalu yang diawali tentu saja dengan Bitcoin pada tahun 2008, mining free ya sehari bisa mencapai 50 Bitcoin. Dan pada tahun 2009 harga fee to fee atau barter sekitar di bawah Rp1.000. Dan saat itu hanya tersisa penambang gratis aktif sekitar 10%, yang lain pada berguguran. Saat sudah masuk market exchange hanya menyesal, dan untuk dapat Bitcoin sudah harus beli dan harga pun sudah sangat mahal. Dan hari ini ya, saat saya rilis video ini, harga satu Bitcoin itu sudah 624 juta rupiah. Nah, kemudian pada tahun 2011, kripto Litecoin, mining free atau mining gratis atau menambang gratis. Tapi banyak yang tidak sabar ya, menunggu sampai masuk market exchange. Sekarang harga hampir 2 juta rupiah. Dan untuk memperoleh kripto Litecoin harus beli di exchanger. Ya, tentu saja sangat sedih ya, padahal dulu gratis. Lalu pada tahun 2014 muncul yang namanya kripto Ethereum atau ETH yang dikembangkan University Stanford dengan mining free juga ya. Tetapi yang sabar menunggu masuk market exchange ya hanya bisa sekitar 30%. Dan harga sekarang ya itu pernah menyentuh di kisaran 60 juta rupiah per satu koin ETH atau Ethereum. Tetapi tentu saat video ini dirilis itu harga mencapai 42 juta rupiah. Untuk memperolehnya tentu saja sudah harus beli. Itulah ya kilas balik tentang perjalanan sebuah kripto mining gratis. Tapi sangat banyak saat ini mining crypto free termasuk dalam negeri, dan ada yang harus beli miningnya dengan harga murah. Tapi mungkin 99% itu scam atau palsu. Semua karena pengembang atau developernya selain tidak didukung oleh modal besar dan teknologi yang tinggi, juga developernya hanya mampu mencari keuntungan lewat cara-cara scam. Nah, berikutnya pada tahun 2019 ya, Crypto Fi Network dan Crypto Time Stock yang saat ini kita tambang gratis, sekarang sama sekali tidak ada biaya yang kita keluarkan. Karena developernya selain ahli di bidangnya juga berani invest modal besar dan teknologi yang sangat tinggi tentunya. Terutama Fi Network yang saat ini harga ya fee to fee-nya ya dan barter flash-nya sudah cukup tinggi. Yang tidak sabar ya akan gugur dan sebaiknya uninstall APK-nya atau dicopot APK-nya. Karena kalau sedikit yang mining free, maka supply ya itu sedikit saat masuk ke market dan harga itu bisa sangat tinggi. Nah, jadi kalian yang masih yakin untuk tetap mengklik petir ya, jangan sampai mati. Nah, kemudian SYW ya yang datang pada bulan April kemarin
Ya, banyak yang meremehkan dan mencemooh karena dianggap koin micin, ya, atau ya koin-koin sampah lah, kurang lebih begitu. Tetapi setelah banyak yang WD dan berhasil, nah hari ini itu SJW juga sudah menjadi bahan rebutan. Dan hari ini yang kritis terhadap SJW itu juga pada meringis. Nah, oleh karenanya apapun yang terjadi hari ini tentu saja itu menjadi iktibar, ya, dalam perjalanan menambang poin kripto gratis, ya. Nah, yang mau instan atau cepat, ya, jadi uang, ya silakan beli koin di exchanger atau market jual beli kripto, ya. Beli di harga murah dan jual dengan harga yang tinggi. Nah, tentu teman-teman semuanya, ini jadi renungan ini buat kita semua bahwa kita bicara tentang fokusnya adalah Fi Network. Sama kita ketahui Fi Network 2019, ya, 2019 bulan Maret. Pada saat itu kita masih diberi kesempatan dengan menambang gratis, ya. Bahkan per satu jamnya itu lebih dari 2 koin kita dapatkan per satu jamnya pada saat itu. Nah, tetapi kan yang terjadi hari ini per satu jamnya itu kita hanya diberi kesempatan tanpa referral, nih, ya. Ini judulnya tanpa referral. Kita hanya diberi kesempatan untuk mendapatkan 1,012. Jadi kalau kita kalikan per satu hari itu 24 jam, maka dapat kita hanya 2,88. Nah, sekarang coba kita ilustrasikan dalam sebuah hitung-hitungan, ya. Kalau misalnya kalian para pioneer Fi Network, ya, bagi yang tidak punya referral di Fi Network atau main sendirian, ini judulnya, ya, main sendirian ini. Ilustrasi perhitungannya adalah sebagai berikut. Kecepatan menambang tanpa referral itu kan 0,12 Fi per 1 jam. Nah, dikali 24 jam dapatnya kan 2,88 Fi per hari. Nah, kita hitung, ya. 2,88 Fi dikali, kalau misalnya ketika harga konsensus disepakati di harga $100 per 1 Fi, artinya dalam 24 jam, ya, kita bisa mendapatkan sekitar 4.176.000. Nah, hitungannya kan gini. 2,88 Fi dikali $100 per 100 per 1 dolarnya itu 14.500. Ya, berarti kalau misalnya $100 kan berarti dikali ya $100 tadi, ya, dikali 2,88 Fi sama dengan 4.176.000. Jadi kalau kalian lupa, ini kalau kalian lupa mengklik lambang petir satu hari, berarti kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang 4.176.000, guys. Nah, ini ingat, ya, sekali lagi, kalian main sendiri. Kalian main sendiri tanpa referral, satu hari kalian punya potensi mendapatkan penghasilan 4.176.000, ya, dengan catatan nanti ketika listing atau mainnet, ya, ketika Fi Network sudah masuk ke pasar, ya, masuk ke exchanger lah, kurang lebih seperti itu, seperti ke Indodax, kemudian toko kripto, ya, dan lain-lain lah tentunya. Ketika nanti misalnya satu Fi itu $100, kalau kalian main sendiri itu kalian bisa mendapatkan 4.176.000. Nah, ini kan masih gratis nih hari ini. Nah, jadi ilustrasinya kan begini. Kalau misalnya ini hari ini kita sudah start nih, start terus main tanpa referral, kita masih punya kesempatan 5 bulan ke depan. Nah, sekarang yang 4 juta, ya, per hari, ya, yang 4.176.000 kalian silahkan kalikan, kalau 5 bulan ya anggap sajalah kurang lebih 150 hari. Nah, berarti kalian bisa mengumpulkan pundi-pundi rupiah, kalau Indonesia itu sekitar 600 jutaan, guys. Ya. Hari ini, ya, hari ini tanpa referral, ini judulnya tanpa referral nih. Kalau kalian punya referral, lain cerita, guys. Pasti akan jauh lebih besar. Karena ketika misalnya kalian punya referral, maka referral kalian aktif. Nah, dari referral kita pun itu kita bisa mendapatkan pundi-pundi koin yang cukup fantastis, cukup besar tentunya, ya. Nah, oleh karenanya saya ingatkan untuk tidak lupa klik petir,
dan sukses kita bersama-sama bersama Pi Network. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.